RM2. Inilah dia tarika mesra, tarika Upin Ipin dan kawan-kawan. Kami belajar dan bergembira, mencari ilmu untuk masa depan. Inilah dia tarika mesra, inilah dia tarika mesra. Pagi, murid-murid. Ucap selamat pagi, ungkap muda ingati. Tindakan rutin, dilafasi, elok budi pekerti. Ucap selamat pagi, ungkap selamat pagi. Salinglah hormat, menghormati. Murid, hari ini cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. La 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 la. Cikgu melatih cikgu kami, disayangi dan dihormati, mengajar dengan penuh dedikasi. Layang-layang siapa paling tinggi, dia menang. Jom! Oh, saya punya tinggi. Jom, main guli. Jom! Dengan aku, pasti kena sasaran. Oi, balik. Nak hujan. Balik dulu. Balik dulu. Bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Tutup. Atuk, nak naik motor? Jom. Pakai angin naik motor,
dipacu, dipacu laju. Vroom, vroom, zoom, zoom, zoom. Maju sampai tempat dituju. Vroom, vroom, zoom, zoom. Maju sampai tempat dituju. Ah, Upin, Ipin, korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu. Wajahmu yang cantik sungguh ayu. Membikin hati tidak menentu. Semakin hari semakin rindu. Semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapalah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Atuk. Ayo, yo, Alang. Sudah lama tak dah datang. Duduk. Mau makan apa? Nak makan apa, eh? Macam-macam yang ada. Semua sedap belaka. Warungmu tu namanya. Tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nan, semua ada. Ayo? Ditarik ada, ti ais ada, biaw ais, kopi o, sirah limau, sirah bandung, balik ais, air limau, susu kambing, air buah, air bisini, cendol, air kosong, dang! Semua ada! Kita orang nak ais kupai, Atuk bayar! Amboi senangnya hati, kita bayar itu ini. Mutu, kira macam biasa. Okey. Masuk buku 35. Hey, ia tani wati dah keren kedukan. Ha, dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Ui, berkuah punya ayam. Ha? Lah, kena baku. Atuk, dah hujan. Macam mana ni? Sempat ke sampai rumah? Ha, kita berteduh bawah pokok tu. Amboi, seronoknya. Mestilah, di kampung Gurah Runtuh, semuanya seronok. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Hadiah pada kita semua, teman-teman luar biasa. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Hadiah pada kita semua, teman-teman luar biasa. Kita orang sama-sama main jongka-jongkit, gelongso, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Yeay.
Lepas tu mereka belikan agak mainan. Mak Abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Eh, opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, Abah, opah dan Rose makan ayam goreng sama-sama. Hah, ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masak kan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi Mak Abah cakap? Diorang hanya cakap, Mak Abah sayang Rose. Sayang sangat-sangat. Sampai cium-cium akak. Oh, indahnya mimpi akak. Nasi lemak. Jom. Jom ke mana? Eish, geram ke mutulah. Tak tahu, tanya lagi. Ya Allah, puas dah cakap. Ayunya umur dah kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf Uncle. Kenapa lambat? Tadi, berborak sama akak dengan opa. Woi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya Allah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat Mak Abah. Jadi malam tadi, dia mimpi Mak dengan Abah. Kita orang pun rindu juga dengan Mak Abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Abah kamu tu baik. Dia rajin orangnya. Ya lah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Mau kumpul duit masuk universiti. Ya, ya. Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mie goreng, mie rebus, mie kari, bihun goreng, bihun sup. Ha, masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Lah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angkat jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah, lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung ah lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kalau dia orang masih hidup, mak dan abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu-dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul-betul. Sama. Atuk, ceritalah lagi pasal mak abah. Cerita. Pergi tanya opah. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opah cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opah pun. Mak abah kau sangat dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opah pun tak. Langsung kita orang tak tahu apa opah cakap. Kan bagus kita tahu gembira macam ni.
terkecohlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi jangan berharap sangat. Mimpi kan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak Abah sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak Abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Iya ke? Wah, kita orang buat apa di Tuhan? Minta mimpi Mak Abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa Mak Abah. Boleh kan? Amin. Upin Ipin kenapa begini ya? Ya lo, Upin Ipin, kenapa sedih? Dua tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Itulah cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Ya lo, cikgu. Macam mana ni? Kenapa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu? Upin, sedih. Lalu. Lagi cikgu duduk. Upin, Ipin, kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu Mak dan Abah. Kasihan. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak Abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Nah, dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan Mak Abah. Boleh? Boleh, cikgu. Lagi, apa dia orang cakap? Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan Mak Abah? Suka sangat. Mimpi kita yang terindah.